Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ngeluyur Channel. Channelnya orang keluyuran, pokok ngeluyur yang penting luyur. Sekarang ini saya menuju ke arah timur kota Jember. Tepatnya saya sedang berada di Kecamatan Pakusari, teman-teman. Ini sudah melewati terminal Pakusari barusan ini. Ini yang ke arah Banyuwangi, jalur utama ke arah Banyuwangi, teman-teman. Itu ada polisi kayaknya itu. Polisi apa satpam ini? Oh, polisi. Ini masih di Kecamatan Pakusari. Rencananya hari ini saya mau ke rumah teman, main-main silaturahim ke rumah teman di daerah Silo, teman-teman. Tapi nanti saya nggak lewat Silo, lewat agak lewat apa? Ya nggak lewat jalur utama. Lewat Mayang ke selatan, lewat arah Seputih, teman-teman. Di sana pemandangannya bagus. Belum pernah lewat sana juga soalnya. Katanya sih bagus pemandangannya. Sejuk gitu katanya. Lewat tengah hutan, nah kebun. Kebun atau hutan ya? Lihat aja nanti bareng-bareng. Nah, ini masih di Kecamatan Pakusari. Nah, ini ada perkebunan Nusantara 10. Kebun Kertosari. Duh, bergerak cepet. Wah, ini di sini biasanya banyak operasian ini. Operasi kendaraan bermotor di sini biasa. Dulu saya pernah kena di sini soalnya. Tapi lengkap. Jadi diteruskan. Terus Mas gitu. Nah, ini lapangan sepak bola Kertosari. Harus mematuhi lalu lintas apa? Peraturan lalu lintas, teman-teman. Nah, ini spion lengkap, pakai helm. Oh, itu le. Ini kendaraan kalau dari arah sini ini padat biasanya ini dari arah timur ini. Nah, ini dari arah Banyuwangi, dari arah Bali lewat sini, teman-teman. Kecamatan Pakusari, ini masih di Kecamatan Pakusari. Desa Kertosari. Nah, di depan ini ada Gunung Spikul. Katanya sih ada wisata baru di situ. Naik ke Gunung Spikul itu. Mungkin kalau nanti waktunya nutut, saya tak ke sana. Pengen lihat-lihat dari atas Gunung Spikul itu. Wah, itu kelihatan Gunung Spikulnya itu, teman-teman. Oh, bukan ini bukan Spikul. Yang di sebelah timurnya lagi. Wah, ini. Ini jalur rame ya, jalur utama Jember Banyuwangi lewat sini. Yang menuju ke arah Gunung Gumitir, teman-teman. Nah, sudah saya buatkan juga yang apa? Yang melintasi Gunung Alas Gumitir tuh, teman-teman. Tapi kalau malam kayaknya seru ya lah Gumitir ya. Kapan-kapan lah vlog malam. Cuma lampunya, lampu motor ini kurang mendukung, belum tak ganti sih. Aduh, apa sih tekan ngerai ini? Ngirim barang. Nah, ini kantor desa Pakusari. Oh, rambut ikut ceket. Kantor desa Pakusari. Nah, ini perbatasan sudah, teman-teman. Di sebelah timur ini sudah masuk Kecamatan Mayang. Ini saya pelan-pelan jalannya ini. Nah, ini sudah ada hotel, ada hotelnya juga Gunung Spikul. Nah, ini hotelnya di sebelah kiri, itu Gunung Spikul di sebelah kanan itu. Nah, ya ampun, itu pemandangannya, Rek. Lumayan tinggi juga, Rek. Nanti kalau waktunya nutut, saya tak ke sana lah. Coba memanjat Gunung Spikul, menaiki Gunung Spikul. Spikul itu artinya apa ya? Spikul itu yang tukang alat untuk apa namanya itu,
buat ngangkat itu, ngangkat keranjang itu biasanya pakai kayu itu, batangan kayu. Nah, itu spikul. Spikul itu dari serapan dari bahasa Madura itu, teman-teman. Wow. Ini jalurnya padat, jalannya agak sempit. Truk apa, kendaraan yang lewat gede-gede itu dari timur itu. Truk. Wow. Ngeri rek. Ini gede ini. Truk Fuso. Nah, ini biasanya di sini banyak yang jual durian ini, teman-teman, di sebelah ini nih, di sebelah kanan kiri ini. Ini yang suka durian, kalau lepas lewat sini silahkan mampir ini, teman-teman. Saya nggak berapa suka sih kalau durian. Enak. Nggak suka, cuma kalau dikasih ya mau lah. Ini ya durian ini ada. Itu kanan, di kanan ini ada yang jual durian. Udah truk-truk lagi. Buruan disedot. Ini sudah masuk Kecamatan Mayang, teman-teman. Kecamatan Mayang di depan ini ada pom bensin Mayang itu, ada, apa ya, tanah kayak bukit diuruk itu. Di depan ini ada pertigaan ini, teman-teman. Yang ke kiri ini ke arah Kalisat. Ke arah Kalisat, yang ke kanan ke arah Banyuwangi. Ke arah Silo Sembolan. Dan yang ke kanan karena tujuan saya mau ke rumah teman di daerah Silo sana, teman-teman. Ini sudah masuk di Kecamatan Mayang. Ini kecamatan ibu kota kecamatannya ini. Ini sudah ramai di sini nih. Sudah mulai ramai. Karena kalau yang ramai-ramai itu biasanya kan ibu kotanya, jadi pusat kotanya lah, pusat kecamatannya. Ini Sungai Mayang ini, kalau nggak salah ini. Ini jalan satu arah, yang dari sana itu dari arah sebaliknya, dari arah Banyuwangi lewat sana itu, teman-teman. Nah, ini jalur satu arah ini. Tapi banyak juga sih yang melawan arah. Ngeri juga, kadang saya pernah lewat sini ini, tiba-tiba muncul nyelonong orang itu dari arah berlawanan. Apa nggak kaget? Terlalu hati-hati juga, soalnya rame di sini. Jadi, kalau pas pagi hari itu, pagi sore rame. Kalau siang gini lumayan sepi lah. Ini pasarnya sudah pada sepi ini, nggak seberapa rame. Ya inilah kondisinya kota, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, teman-teman. Pasar Mayang ini, teman-teman. Ini Pasar Mayang. Di depan ini ada perempatan juga ini. Yang ke kiri itu ke arah Banyuwangi, yang lurus ke arah Mumbul. Nah, kita yang lurus saja karena kayak saya mau lihat apa, mau lewat di itu yang hutan-hutan di Karangharjo, teman-teman, desa Karangharjo. Nah, itu yang ke kanan balik lagi ke arah kota itu, ke arah Jember yang ke kanan. Ini Polsek Mayang. Nah, kita yang lurus ini ke arah Mumbul Sari bisa ini, teman-teman. Nah, itu barusan sudah melewati perempatan Polsek Mayang. Ah, di sini nih banyak itu apa, gudang-gudang tembakau, karena warganya ini banyak petani-petani tembakau di sini. Di store-store ke gudang-gudang sini, teman-teman, biasanya. Kalau pas hari-hari musim-musim tembakau tuh rame biasanya. Biasanya pulangnya jam sore hari, jam 3 tuh pulang. Jadi tambah macet biasanya di jalan. Yang tadi dilewati juga itu banyak gudang-gudang tembakau. Nah, ini di sebelah kanan. Ini gudang tembakau juga ini. PT Tempurjo. Ini gudang tembakau juga banyak ini. Ini atapnya dari seng, ya panas yang jerurek. Jungkep itu. Ini cuacanya menyengat ini. Panas sih, rek. Ini sudah mau ke arah Seputih, teman-teman. Nah, di depan ini ada pertigaan, teman-teman. Ini pertigaan Kelayu, orang menyebutnya. Pertigaan Kelayu ada di sini, Mayang ini. Ini ke arah kiri, ini ke arah desa Sidomukti. Itu desa gunung itu. Bagus juga tuh pemandangannya di situ. Itu ada desa di bawah lembah itu. Cali ini. Bisa keluar dari sini. Putih ceket opo ya. Ini ke arah desa Sebuti, teman-teman.
Jadi kalau mau ke Banyuwangi tadi lewat ke kiri ya, melewati apa Polsek itu ke kiri. Kalau yang mau ke Banyuwangi lewat sini juga bisa. Alternatif ini kalau pas di sana ada jembatan putus, ada kemacetan, muter tapi lewat sini jauh ini. Dari tembusnya nanti itu Pasar Silo itu teman-teman, Pasar Semporan. Tembus itu ada pertigaan itu, tembus itu. Tapi jauh muternya. Wah itu rek pemandangannya, gunung rek. Keren rek. Moga gambarnya agak silo ini. Ini ada rumah sakit ini, klinik. Klinik Mayang, lupa namanya. Ini sudah daerah Seputi teman-teman. Keren rek. Ini jualan es degan ya, es dawet ya. Itu gunung-gunung. Nanti lewat ke sana nanti melewati itu perbukitan di sana itu. Soalnya depan ada pertigaan belok ke kiri ini. Nah, ini ada pertigaan di depan ini, teman-teman. Itu yang ke kanan ini ke arah Mumbulsari. Ke arah Mumbulsari, ke kiri ke arah Seputi, Desa Seputi yang tembus Silo Karangharjo nanti teman-teman. Kita ke kiri teman-teman, ke kiri ya, ini ke arah Desa Seputi. Ini sudah masuk sudah Desa Seputi sih. Kita ke arah sini nih. Ini ada KPH. Mungkin videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Nanti saya lanjutkan part 2 yang menuju ke Desa Karangharjo, ke Kecamatan Silo teman-teman. Saya akhiri sampai di sini videonya. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.